So kita sekarang di Titi Hayun. Titi Hayun. Belum pula lama dah tak main kawasan ni. Boleh mandi kat kawasan ni? Oi, bergoyang jambatan ni. Oh. Geopark Air Terjun Puteri Mandi. Kita akan tetangga kenari. Oh ni 1000 apa? Anak 1200 anak tangga. Tapi kami tak target 1200. Kami target 200. Tu lah lama tak bersenar belum. Mari kita naik ke ni. Nampak tangga kenari. Biasa naik dah. Perjalanan menuju ke tangga kenari. Tak sampai lagi. Baru nampak permukaan dia saja. Tu pun dah penat dah. Oh, penat lah. Ni pun ada tempat main eh. Ada. Lekat coklat. Okay, alhamdulillah kita dah sampai ke permulaan tangga kenari. Ya. Yeah. Asal perancangan kami memang nak panjat sekurang-kurangnya 150 ke 200 anak tangga, tetapi melihat kepada keadaan tangga yang agak tinggi juga, jadi kami tukar perancangan. Kemungkinan besar kami akan bergambar sajalah di hadapan pemandangan tangga kenari. Dan kita cuba naik pelan-pelan. 10 anak tangga. Ya, di bawah ni mereka bermain air. So kalau kita nak main, planning awal-awal bawa sandwich ke, nasi lemak singgit ke, kan? Ha, boleh. Buat air teh, kopi, air mineral. Cuk pondok tu. Cuk pondok. Ada 1 2 3. Kopi tak boleh. Kita tak boleh ambil hari Jumaat. Tak boleh ambil hari Jumaat. Kena main hari Sabtu. Sabtu. Atau hari Ahad yang cuti ke. Selamat datang ke Air Terjun Puteri Mandi. 3 km lagi. Puteri Mandi. Ha, nak jalan kaki 3 km lagi. Tak, kita baca sat. Kita tulis apa ni? Jetroy. Jetray. Oh. Keindahan Air Terjun Puteri Mandi. Oh, tak boleh mendaki tanpa geoguide lah. Jauh lagi perjalanan. 3 km kan nak berjalan tu dah. Dan memanjat lagi. Tapi rasanya Puteri Mandi ni kita boleh pi jalan yang lain. Dia kena panjat jugalah. Tak silaplah. Mudah nak bakat ni. Kita kena nak bakatlah. Jam 3 jam sedap lagi ni. Ayat bersih atas ni. Agak menarik, banyak tempat-tempat yang kita boleh inilah. Okeylah. Kan. Ada boleh tengok sebelah dengan kita ni. Ha, bagi tunjuk tu. Tengok cara macam mana depa okeylah. Lengkap. Yang ni Pak Teh boleh atok kot macam mana. Ni. Nampak sebelah ni.
agak kreatif dan unik lah. Panjang lagi nanti daripada rumah sana. Bawah sana lagi kan? Sambung ke belakang apa sungai. Sekarang ni suasana pengunjung yang hadir pada hari, yang datang pada hari Jumaat. Hari Sabtu Ahad, tak tahu nak kata lah. Ini baru hari Jumaat. Baru jam tak sampai jam 11 pagi. Pengunjung datang berpusu-pusu. Sangat ramai. Cuti sekolah. Memang kita kena main awal. Ya. Pukul 8 kena sampai dah. Ya, cuti sekolah. Kalau